berjumpa mata pula di dalam majlis ilmi seperti ini, majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Taala, majlis yang dilingkungi oleh para malaikat, majlis yang kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah siri yang kedua berkenaan dengan hati. Dan siri yang pertama pada lika saya dengan Pak Gita pada kali yang pertama, saya bawa akik contoh hati yang sehat, hati yang molek, hati yang selamat daripada benda-benda maksiat, daripada benda-benda syirik, hati yang kita akan membawanya bersama kita sewaktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Hal itu yang disebut di dalam ayat Al-Quran Karim, illa man atallah biqalbin salim. Nah, ketika kita nak berjumpa dengan Tuhan itu, hati hak kita nak bawa iaitu hati salim, hati hak molek, hati bagi orang yang beriman, semua itu kena ada berlaku hati ini. Maka saya akik contoh beberapa contoh, nah, toyang masalah hati hak molek. Salah satunya hati tenang. Nah, salah satunya hati khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu Taala, dan juga hati layyin, qalbun layyin, hati yang lembut-lembut, hati lembut. Semua tu panggil hati hak molek berlaku, hak kita nak berlaku. Hak kita panggil sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, semoga Allah Subhanahu Taala menetapkan hati kita atas benda-benda yang kita sebut saat ini. Hati yang beriman dengan Allah Subhanahu Taala, hati yang khusyuk, hati yang takut kepada Allah Subhanahu Taala, hati yang lembut, hati yang apa ni, panggil tidak takabur, panggil hati hak molek lah. Sebab apa kita mari kecabak hati? Sekali lagi, sebab Nabi kita berkata di dalam sebuah hadis yang sahih, gapo ni, dalam tubuh badan kita ni ada satu mudghah, satu stokoh daging ataupun stokoh darah, iaitu hatilah. Maksudnya hati, stokoh tu tu. Apabila stokoh tu ataupun hati kita molek, la idza salahat panggil salahal jasad kullu. Apabila hati kita molek, maka anggota kita, perbuatan kita, kelakuan kita pun akan jadi molek dengan autonoman. Dan sebaliknya, kalaulah hati kita cuma, hati kita cuma hak kita nak sebut hari ini, hati tak molek, maka perbuatan kita pun tak jadi molek juga. Perbuatan kita akan jahat. Sebab tu tak ada pelik gapo, kita kuati tengok orang yang beragama Islam seperti kita juga, pakai sepiah seperti kita juga, dan semaya lima waktu seperti kita juga, tetapi sebaliknya tu ia tu adalah salah satu orang yang jahat. Biasa buat maksiat, biasa tipu orang, biasa mengumpat hak orang, biasa buat fitnah orang. Walaupun dia pakai sepiah seperti kita pun, tapi ia ada gak benda yang tak molek. Itu naya atas, tak naik tak bukan. Kihnya, sebabnya, sahih macam apa? Macam hati dia, daripada hati yang tak molek tu. Maka hari ini lah kita akan sebut, dan akan ambil contoh apa panggil hati-hati hak tak molek, apa panggil hati hak tak sehat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Insya-Allah Taala, yang hak kita paling takut sekali itu hati yang mati. Hati mati hak itulah kita tak sih. Nah, sebab apa ni? Apabila hati kita mati, seorang itu apabila hati dia mati, dia tak akan kenal Tuhan. Dia akan tak kenal Tuhan, akan lupa Tuhan. Maksudnya, jarang manalah dia nak pergi kepada masjid, nak sembahyang pun tak jarang nak nampak. Nah, jaranglah apa kita nak tengok dia tu baca Quran. Nah, dia tahu kata masalah sembahyang ni benda wajib atas diri dia, tetapi dia tak melakukan sembahyang kerana apa? Hati dia mati lah. Dia makin hari makin kau jauh dengan Allah Subhanahu Taala. Hak ni hak kita takut sekali. Nah, kita bakal akan berdoa kepada Allah Subhanahu Taala supaya Allah Subhanahu Taala jaga hati kita ni widut dalam hal keadaan hati yang molek. Janganlah marilah hati mati. Dia mati hati bila? Hati kita mati bila kita tak sih. Nah. Nayak kata kalulah kebanyakan apa ni manusia ni, kebanyakan dengan tupai manusia ni walaupun nak takut kepada mati. Hak kita nak takut mati ni kita nak mikir so mati tubuh badan kita. Cuba lah kita tak sih mati belaga kereta ni. Mintalah we anak-anak cucu kita selamat daripada ubat tihid. Kalau mati sekadar sakit tu rasa hingga sikit, kalau boleh pilih. Kalau boleh pilih di antara mati dengan belaga kereta lemah air,
kita nak wi anak kita mati ngah hal keadaan sakit. Dah sakit rumah. Ha tu pasal hingga sikit. Pertanya bagi kita dak mikir masalah hati, masalah mati anggota. Nah, dia ni mati dengan hal keadaan accident, ubat tihir, belagah kereta. Dia ni mati dengan sebab lemah air. Ha, dia ni mati dengan sebab sakit, kena covid, kena gapo. Apa panggil benar kebanyakan manusia dia dak mikir situ. Apa panggil masalah mati tubuh badan. Tetapi mereka lupa bahwasanya mati hak paling bahaya sekali iaitu mati hati. Hak hati itulah kita takut. Dia mati hati ni, hati kita mati, tubuh badan kita mati, tapi hati kita tak mati. Hati kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wasa jamin diri kita kata kita akan masuk syurga. Tetapi kalau hati kita mati, kita tubuh badan kita mati serta hati kita mati juga, hak itulah kita takut. Siapa nak jamin kita kata kita ni akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Hak itulah kita takut. Nah, maka pada hari ini saya nak akik contoh beberapa hati hak tak molek, hati hak tak sihat, yang boleh kata yang boleh kita kata juga hati mati juga. Salah satunya hak tu yang sebut dalam Al-Qur'annya al-qalbul matbu'. Orang panggil al-qalbul matbu', hati yang dikunci. Nah, hati yang kena kunci. Hak ni Tuhan sebut juga dalam Quran mana? Tuhan kata sini di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-100. Gapo ni? Wa natba'u 'ala qulubihim fahum la yasma'un. Sini ayat Tuhan mari kunci hati mereka. Nah, sini ayat Tuhan mari kunci hati mereka. Mana kata fuk kafir lah sini ni. Walaupun fok kafir, tapi fok kita pun nak ingat juga Tuhan duk cerita masalah fok kafir ni kos masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, mereka yang bersyirik dengan Allah Subhanahu taala, fok kafir yang tak percaya dengan, yang tak beriman dengan Rasulullah, mereka ini degil. Tuhan duk wayak dah masalah umat-umat hak Nabi dulu tu apabila mereka menderhakai Allah Subhanahu taala, apabila mereka buat dosa, Tuhan tunggu bala. Nah, sini Tuhan kata belum pada ayat saya baca saat ini tu Tuhan kata ina law nasya'u asabnahum bidhunubihim. Apabila Tuhan nak tunggu bala atas mereka itu, maka Tuhan tunggu bala. Dengan sebab apa? Bidhunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Ingatlah bahwasanya apabila bala turun atas kita sama ada masa sekarang ataupun masa mana pun, kalau kita pergi cek molek dengan sebab dosa yang kita buat, dengan kerana sebab dosa yang kita buat itulah Tuhan mahu itu turun bala. Lagi Tuhan tak turun bala, mana Tuhan itu tak siap kepada kita lagi, tak kasih kepada kita lagi. Satu hari Tuhan nak murih kita, nak marah kita dengan sebab kita buat dosa, Tuhan akan turun bala. Yang hak paling berat sekalinya hak sani, hak saya baca ayat sani, wa natba'u 'ala qulubihim, dan kami mengucikan hati-hati mereka. Mengucikan hati mereka sehingga mereka tu tak dapat hidayah. Nah, kalau orang baca Quran gapo tak rasa serah gapo. Kalau ustaz mari nasihat, mai kecek bab agama tak ada rasa nak dengar mana. Nah, dengan sebab itulah kita kena mai cek diri kita. Nah, apabila diri kita ni tak berkesan dengan benda-benda hak panggil demo mari nasihat kita, tak ada berakhir lagi dengan orang mengajar. Nah, kalau buka terotak gak, cong, hok tengok hok lakon tengoklah. Bo mari cong orang mengajar gapo wacana tak wacana, yatim TV tak yatim TV. Mengajar ni semua rasa puas tengok. Hok tu nak yata kita kena cek diri kita lah. Kena cek hati kita dah. Kita kena mari cek lah hati kita walaupun tak masuk dalam hati hok panggil tu hai kata aku mengucikan hati mereka, tetapi hape-hape nak meh-meh dah, nak dekat-dekat dah. Bimeh takut Tuhan mai koci hati kita. Apabila Tuhan koci hati kita bila, situlah kita takut. Orang panggil, kalau orang main kecek bab agama, kita tak serah lah. Kalau orang main lari kita, kita tak serah lah. Bahkan kita buat benda-benda yang Tuhan lari itu, diri kita rasa tahu. Tahu kata benda itu yang Tuhan lari. Tetapi apabila orang main nasihat kita, orang main takdiran kita tu, kita tak serah lah. Sebab apa? Hati kita tu terkunci. Dikunci Tuhan main lock hati kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab perbuatan kita saat ni. Nah, tak suka dengan Quran, tak suka dengan orang mengajar. Ah, tu so hak kita takut.
Hati ni hak kita tak setia, minta Tuhan jauh, insya-Allah taala. Wal iyadu billah min zalik. Patu hati yang kedua, al-qalbul qasi. Al-qalbul qasi, hak Tuhan sebut dalam Quran ni, orang panggil hati yang keras. Nah, keras sehingga ulama kata dia buat bandingnya ataupun dalam surah selaginya. Nah, panggil hak ayat hak saya nak baca hari ni, hak masalah hati yang keras ni, mana? Iaitu Tuhan kata sini, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Ayat ni ni Tuhan nak cerita bahawasanya, nah, orang yang membuka, yang Allah Subhanahu taala membuka hati mereka, dan mereka ini akan mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu taala. Nah, dapat cahaya daripada Allah, orang panggil dapat cahaya nur, cahaya nah daripada Allah Subhanahu taala. Maksudnya, maksudnya sini apabila ia dengar Quran, ia berkesan dengan Quran. Apabila ia dengar orang mengajar, ia rasa berkesan dengan orang mengajar. Rasa nak dekat dengan Allah Subhanahu taala. Rasa nak bersaing dengan orang-orang alim. Rasa nak bersaing dengan orang-orang juru. Ni orang panggil hati yang Allah Subhanahu taala membukakan hati dia. Nah, adapun hak hati sebaliknya, bagi hati yang keras tu Tuhan kata ini, fawailul lil qasiyati qulubuhum. Celakalah bagi mereka yang mempunyai hati yang keras. Nah, hati keras. Dan satu ayat lagi tu hewak bandingnya apa sini? Wak bandingnya fahiya kal hijarah. Tu hewak bandingnya hati yang keras tu serupa dengan batu. Eh, batu ni keras sekali dah lah, dari di antara makhluk Allah Subhanahu taala ni hak yang paling keras sekali iaitu batu. Tuhan tak ada banding, kata hati mereka tu serupa dengan kayu dibanding dengan batu. Nah, sebab batu lebih keras lagi. Nah, yata orang hati keras ni serupa batu. Nah, batu ni tak usah duk tikir gapo tak masuk dah. Nah, tikir dengan pisau mereka dengan kuku hak besar baru belum bau sekah. Nah, kalau tikir dengan pisau tamadan ni dak rasa tak sekah batu-batu keras ni. Maka demikian juga hati manusia apabila dia keras, tak usah dak ayat gapo, dia tak dengar dah. Hak tu hak kita takut. Wala na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita bakat-bakat doa kepada Allah Subhanahu taala supaya Tuhan jaga hati kita ni. Jangan kita tak usah hati keras ni, kita tak usah. Hati keras ni kita katalah tubuh badan kita, kalau kita buat bandingannya, tubuh badan kita ni apabila kita sakit. Nah, apabila kita sakit, mana ikutlah mula tak bergeraklah tubuh badan kita. Kita nak berjalan supaya meramai-ramai ada, supaya meramai-ramai ada dah kena duduk tidur dalam bilik sebab kita tak sihat ni. Saya akan contoh mudah-mudahan saya sendiri, kau semasa saya duduk sana, saya main bola. Nah, siapa kalau ni tak main lagi bola. Satu ketika tu saya mengah sangat, saya ada kongnah. Nah, nak ambil buah bola tu kok mana jadi gelicing, jadi lemak lutut, glosor lagi. Tulai gagah ni panggil dah. Tulai gagah lagi berlagu dengan go. Patah. Patah sini. Apabila patah tu kena fubat. Nah, di sana tu ada panggil seorang pelajar, orang patulung. Budak tu ia panah belubuk, ia panah cap kerdu. Ha, panah. Ha, saya kena pergi Pak Yoyo duduk di Changwakso lagi, iaitu dalam sekitar 400 kilo. Pergi dengan hal keadaan tulang ni patah, nak gerak tak boleh, nak pakai baju pun payah, sehingga kata nak buah baju tak boleh, kena pakai baju sebelah. Ha, belah dia ni tak boleh pakai, nak tangan baju pun tak luar. Ha, nak naik kereta pergi balas tu, orang bakal tengok belakang pelik ni kita seorang ni, tapi dia mahu tahu lah kita tak sihat lah. Nak ya kata sekadar patah tulang gagah ni nak pakai baju tak boleh, tak usah kata nak bergerak. Terpaksa saya kena ajak sains orang lagi tu jadi penolong, jadi pucuai. Biar kita nak tidur nak apa, iyalah tolong akik, tolong pegang, tolong payung, tolong bak, tolong apa. Nak berjalan sendiri nak bangun pun payah. Nak ambil air semayang pun payah. Nak atas sekadar patah tu dari sini ya. Tubuh badan semua nak gerak tak leh. Begitu juga hati kita. Nah, di hati kita apa ni kerah gila. Nah, penuh dengan maksiat, hati kita ni berlomoh dengan benda-benda maksiat, benda-benda dosa ni. Maka apabila hati asalnya ia lembut hati tu, apabila hati kita jadi keras, maka amalan-amalan kita pun jadi keras juga, tak bergerak. Semaya pun malah. Dan waktu baca Quran anak hari tu, ah, dalam setahun tak biasa baca Quran. Ah, tu ni atas hati kita keras lah tu. Kita kena kecek lah, kena cari bomba lah. Situ tu. Allahuakbar. Lepas tu yang ketiga pula, kau tu yang sebut dalam Quran,
Gapa ni? Al-qalbul maknun. Al-qalbul maknun sini orang panggil hati yang tertutup. Ha, yang lebih kurang, maknanya nak lebih kurang, hati yang tertutup. Maksudnya sini hati yang tertutup, kalau kita akik buat bandingan je, gelah ni ke? Ha, tudung tak ada dah. Kita lagi ambil tudung hak kejak sikit main katuk. Nah, ambil tudung, jumpa kita katuk dia dikejak. Siapa kalau orang budak-budak nak buka tak boleh, nak kena ada orang banyak, kena orang gagah baru boleh buka tudung tu, gelah tu ataupun jebol tu. Balah itulah hati al-maknun, hati yang tertutup. Hak Tuhan sebut dalam Qur'annya Tuhan kata sini, gapo ni? Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-57, inna ja'alna 'ala qulubihim akinnah. Tuhan menjadikan atas hati mereka itu akinnah. Akinnah ni dipanggil tudung, mai katuk hati mereka. Nah, mai katuk hati mereka. Dengan sebab itulah mereka tu tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Kalau kita, kalau Nabi ajak semua orang yang masuk Islam pun demo tak dengar. Ayat Quran ni nak sebut masalah fok kafir, fok musyrikin pada masa Nabi. Nabi royak masalah hidayah, masalah kebenaran, masalah syurga dan neraka, mereka tak percaya, tak beriman. Sebab apa? Hati mereka itu ada tudung mai duk katuk. Neh, mai apa panggil pitkan due apa ni? Fa, deh dengan tudung. Ha, maka situlah nak yata demo nak terima tak lehlah hidayah. Royak tak mana demo tak dapat hidayah. Nah, hak ni kita hak kita takut, hak kita tak sih. Allahu akbar. Dengan sebab itulah hak panggil apabila kita tahu ayat ni bahwasanya Tuhan duk cerita kata hati kita ni Tuhan hati bagi mereka hak Tuhan tak suka ni, hak Tuhan benci ni, Tuhan mai katuk dengan tudung, maka kerja kita, kita nak walah mana untuk nak pecah tudung tu saat ni tu. Supaya wi hati kita ni terbuka. Supaya wi hati kita ni boleh terima benda-benda hak molek. Nah, supaya wi hati kita ni, wak wi kita ni berahi semaya ikut pergi masjid. Supaya wi hati kita ni wasa kata takut kepada Allah Subhanahu taala. Ha, kita kena usaha jangan panggil hati kita ni tertutup dengan benda-benda hak Tuhan royak saat ni, iaitu akinnah, iaitu tudung. Nah, kita tak sampai situ. Lepas tu yang keempat pula, hati hak tak molek ni. Hati termasuklah hati mati ni. Kita tak sampai sini. Al-qalbul ladzi 'alaihi ran. Ha, Tuhan sebut dalam Quran kata kalla apa ni kalla bal ran ala apa ni kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, dia kata hati yang penuh dengan maksiat. Hati asalnya comel dah, cuma dengan sebab kita buat benda maksiat begitu banyak, maka hati kita ni berlomo dengan benda-benda maksiat. Hak ni hak yang sebut dalam Quran ni, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran sini ulama tafsir kata az-zambun ala zambi, nah az-zambu ala zamb hatta yusawad hatta yaswad al-qalbu. Wa qala al-Hasan al-Basri az-zambu ala zamb hatta ya'mal qalb. Nah, ya kata hati itu tu penuh dengan dosa. Dosa, satu dosa mari tap atas hati kita, lepas tu dosa lain mari tambah pula. Mari tambah sehingga atas hati kita ni tebal dengan dosa. Nah, tebal dengan dosa. Apabila hati kita penuh dengan dosa ke, membuat wi hati kita tu jadi hitam. Setengah ulama tafsir kata, mengikut Hasan Basri kata, wak wi hati kita tu jadi ya'mal qalbu. Hati kita tu jadi buta. Ha, kita faham dia hati buta ke? Tak usah dia royak gapo, tak nampak dah. Tak terima dah. Orang mari nasihat pun, hawe, abe, patik buatlah benda ni, Tuhan lagi. Hai, tak iman ni. Kalau tak iman di semaya sejak han nikah kahwin ada, kalau han ni tak sedap pandang-pandang. Ha, hak ni dah hati buta ni. Hak ni dah panggil apa ni? Hak Tuhan kata kalla bal rana ala qulubihim. Hati dia tu penuh dengan benda-benda maksiat. Kajian mudah dia buat benda maksiat tu dia tak rasa serah kata benda tu salah. Kau dia buat benda hak tu hadare, dia rasa kata dia kau lebih. Nah, tu hepo pandai nak uji ni. Tahu dah kata hamba sok ni buat benda hak salah tapi tu hebu juga.
Wui-wui nak wui tu koralik, koralik, koralik. Wasa kata dia mentengok. Belah dia kata benda ni tak molek, benda ni tu hal lagi. Tapi aku duduk sini, kau kaya, rumah kau besar. Kamu tak sedap pandang-pandang mainan sehat tu. Duduk cara kamu sudah. Fok mugi sejik, kita cara kamu sejik. Aku nak duduk cara aku. Haa, ni haa kita takut. Ya, atas hati dia tu belum mau dengan benda-benda maksiat. Siapa dia tak khabar dah kata dia waktu adalah benda salah. Ha, kita pakat-pakat bimbing dah, pakat-pakat takut, pakat-pakat jaga diri kita. Dan ni alhamdulillah kita, alhamdulillah kau panggil duduk dengan hal keadaan yang molek, semayang sejik tak biasa putus, dengar orang mengajar dah, ustaz-ustaz kita main duduk mengajar supaya kita pakat-pakat beringat belaka, alhamdulillah. Tapi dia mulai kau tak dengar tu, tak ada kuasa nak dengar. Mari pun tak hari dah nak buka dalam YouTube pun terdak dah. Bahkan kalau kita pergi nasihat pula, ha, siaplah mula nak murih kita. Hak ni kita takut dah. Kita ni alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT. Ayat Tuhan tu duk saya kepada kita lagi, alhamdulillah. Ayat apabila kita temu hati saat ni tu, kita nak walahan nak wih hati tu. Hak kata belum mau dengan benda-benda maksiat ni. Kulu pun apa ni? Ran ala qulubihim. Orang panggil hati yang penuh dengan benda-benda maksiat. Cara nak fubaknya tak ada payah ni. Dengar Quran. Ya, dengar Quran. Banyaklah kita baca Quran. Nah, hari-hari itu kita nak baca Quran. Ya, kalau kita seterusnya kita malas pun seayat dua ayat pun tak apa dah. Cuma boleh jadi istiqamah, boleh jadi sama-sama. Sebab satu amalan hak Nabi saya, hak Nabi kasih, nah, ataupun yang dikasihi oleh yang disukai oleh Allah Subhanahu taala, amalan yang hak kita buat istiqamah, buat sama-sama walaupun sikit pun. Walaupun sikit pun tapi kita buat sama-sama. Salah satunya Quran. Kita hendak baca sama-sama. Nah, sama ada waktu pagi, waktu malam, masa mana masa kita duduk kerja, masa luar kita baca Quran. Supaya nak wui Quran inilah mari kacau benda-benda hak maksiat mari lekat di hati kita tu. Ha, supaya tak sibih hati kita tu belum mau dengan benda-benda maksiat. Apabila hati kita belum mau dengan maksiat, hak tu lah buat kita rasa malas buat amal ibadat tu. Nah, hari mana kita rasa malas nak buat amal ibadat, ya dah tu hati kita tu ada benda tak molek tu. Cara nak fubaknya baca Quran. Ha, mudah-mudah. Lepas tu kita pergi pula hati yang kelima, al-qalbul mushmaiz. Hati yang lari daripada kebenaran. Apabila orang baca Quran, dia tak sedar dengar. Hati itu tu. Ha, sampai kok dah hati lari, Tuhan pun lari juga. Nak gimana? Nah, sini nak kata apabila Tuhan akik contohnya, Tuhan sebut dalam surah Az-Zumar, Tuhan kata wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Mereka-mereka yang beriman dengan hari akhirat ni, apabila disebut nama Tuhan, apabila fakir dengar nama Tuhan, hati fakir tu tak sedengar, nak lagi. Nah, nak lagi, tak sedengar. Paling belakang. Ha, kita tak ada sahabat tarik tu lagi dah. Ha, tapi, kalau kita tengok boleh puasa kot dah, biar Ramadan, ada setengah pada setengah tu tak semayah, terawih. Tak semayah, terawih. Panjang, tak imi dia baca. Oh, siapa sejah. Sejak setengah sejuk semalam ni, oh kita tak agak tak leh tu segi tak buah ya semai terawih. Ha, ada juga mana tak ada juga sikit-sikit walaupun tak sampai tara orang kafe pun, tapi ya ada juga sikit-sikit kita nak pakat-pakat jaga insya-Allah taala. Dengan sebab itulah apa panggil hijrah kita ni, kita nak buatlah mana we email kita ni jadi menambah. Imej kita nak menambah duduk di amalan kita. Amalan kita banyak, maka imej kita menambah. Amalan kita kurang, imej kita kurang. Kau kurang, imej kita kau kurang. Kau kurang, imej kita kau kurang. Sup-supnya siapa? Hati saat ni nak lari daripada benda kebenaran. Nah, ada orang mari mengajar untuk saya dengar. Orang mari dengan nasihat mula nak lari. Hak tu hak kita tak sia. Nah, wallahi billahi taala. Satu hati yang kena pula al-qalbul al-maghmur. Maksudnya sini hati yang sesak. Wal'iyadu billahi min dzalik. Hati yang sesak. Tu hema dia sifat buat dalam Quran, hati yang sesak. Balah mana? Mana tu yang sebut? Tu yang sebut dalam surah Al-Mu'minun
bal qulubuhum fi ghamratin min hadza. Allah waliyadzbillah min hadza. Tu ada cerita sini bahwasanya hati orang kafir itu duduk dalam keadaan sesak. Sesak sehingga dia tu nak pergi Quran tak boleh. Pak dia tu. Ada hal orang kafir pada masa Nabi tu, pak dia tu orang Arab. Dia kecek Arab. Lepas tu Quran tu ni atau Tuhan niat Tuhan nak beri hidayah kepada hamba dia tu, Tuhan turun Quran dengan bahasa dia. Kalulah Quran tu turun pada masa sekarang, lepas tu mai turun di tempat kita, nescaya Tuhan akan turun Quran tu dengan bahasa Melayu. Utan info kita bakal-bakal pahal. Tetapi pada masa tu yang terkenalnya fok Nabi dan kaum dia, fok-fok dia tu fok kaum Arab, fok dia kecil Arab. Maka Tuhan fok turun ayat Quran dengan bahasa Arab supaya mereka tu dapat hidayah daripada Quran, supaya mereka tu dapat dengar Quran. Kata Quran ni dah sebut gapo, so 2 3 4 kata Tuhan sebut dalam Quran suruh beriman dengan Allah SWT. Tuhan sebut dalam Quran suruh kita ni buat amal ibadat kerana Allah SWT, jangan buat syirik dengan Allah SWT. Tetapi fok kafir tak nak, tak ada nak pehe, tak pehe kok mano. Sebab apa tak pehe? Sebab tak ni, sebab hati folia tu Tuhan kata sini fi bal qulubuhum fi ghamrah, hati mereka tu duduk dalam keadaan sesak. Sesak pas kita tak sih, nah tak sih buat kita ni. Kita tengok rumah kita lah ni, orang mengaji pun ramai, tok guru pun ramai, ramai ustaz-ustaz kita ni mari duduk mengajar, mari duduk ceramah. Tapi alhamdulillah buat kita ni mari dah dengar orang mengajar sehingga panggil hari ni ustaz ni mengajar bab gani buat bagi kita pahal. Tetapi hak setengah pada setengah tok saya dengar orang mengajar. Kalau dengar apa sudah dah dengar ambil adat gitu. Seolah tu hati dia ni sesak. Nah, apabila sesak gak? Nanya dia, makin hari kau jauh, makin hari kau makin kau jauh dengan Allah Subhanahu taala. Waliyadzbillah min dzalik. Kita ni alhamdulillah tiap-tiap minggu itu ada majlis ilmu seperti ini. Jadi ada mari ustaz-ustaz mari duk mengajar gapo pakak-pakak muzakarah. Kita ni berhajat kepada muzakarah. Muzakarah ni maksudnya we peringatan. Saya bila-bila mengajar, bila-bila royak, saya yang pertama kali saya we peringatan kepada diri saya sendiri. Kemudian kepada pak kita. Supaya pak kita ni nawi hati pak kita ni jadi hati hak-hak kita nak tu hati hak molek. Kita tak say hati balah ni, hati hak sesak, hati hak kerah. Hati hak pesen tu hak koci. Hati hak pesen nak lari daripada benda kebenaran. Orang main royak tu benda tak leh. Kita buat tak tahu. Hak tu kita tak sih. Kita mai betul hati kita dulu. Apabila kita mai betul hati kita, benda hak lain tu akan jadi molek belaka insya-Allah taala. Pastu yang ketujuh, al-qalbul lahi. Kau panggil hati yang lalai. Hati yang galik dengan benda-benda dunia. Tu hai sebut juga masalah hati lalai. Dalam Quran ni, hati ni kita tak sayang juga ni. Hak Tuhan kata lahiyatan qulubuhum dalam surah Al-Anbiya ayat yang ketiga. Hati mereka itu tu sini dalam surah Al-Anbiya ni pada awal-awal surahnya Tuhan duk cerita berkenaan dengan apa ni? Apabila nak sampai hari kehitungnya, hari kiamat, hari yang Tuhan nak hitung amalan kita tu, didapati manusia tu duduk dalam keadaan lalai dengan dunia. Orang panggil pada masa kita sekarang ni, kita dah di akhir zaman dah ni. Kena dah Tuhan cerita sini. Tuhan kata apabila nak sampai hari kiamat tu, didapati manusia tu duduk dalam keadaan lalai, galik. Galik dengan benda-benda dunia, galik dengan harta kekayaan, galik dengan orang panggil rumah, orang panggil pengustano, galik dengan kereta-kereta yang baru, kereta ni silis semua, galik. Apabila kita galik ni, sebab apa galik? Sebab hati kita dah, yang mula mari pada hati tu. Dengan sebab hati kita lalai, maka buat witwe dia tu lalai, ratik dengan benda-benda dunia. Sebab tu Tuhan sebut sini lahiyatan qulubuhum, hati-hati mereka itu lalai. Kita tak say hati lalai, tak say galik. Galik ada dari kita ni lah. Ada buat kerja, buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, buat ni. Masuk habis maghrib tak ada desmai lagi komat weh sudah mai sejak galik dengan benda-benda dunia. Sebab galik apa? Galik tu sebab hati kita
Hak tu dah kita kata ada kita semaya tu. Nah. Eh, duk keraknya berapa ni? Bebeginya tu tak imej pula selegak makmu. Ha, nah yang tu hati kita galik tu. Galik dalam semaya tu ada main mikir sikit banyak hal dunia tu adalah. Alah. Ha, kebong pun eh hujal bak ni sial ni. Panggil hujal bak ni habis mana dia tak ada kemecah kot kita. Mari debis lah hati kita tu. Buat bagi kita galik sehingga tak ingat atau kita semaya tu dalam keraknya yang berapa. Kau tu dah jadi buat kita lupa dalam semaya tu. Panggil ada juga sikit-sikit banyak hati kita tu galik, lalai. Ha, kita tak sih juga tu. Tak sih. Nah, hati lalai tu tak sih. Ha, lebih bagi kita jadi takime. Saya dah jadi takime. Saya banyak benar. Banyak benar. Banyak takut galik tu. Apa-apa takime lelaki makmul lelaki subhanallah. Nah, pasal dia nak ya anak kita ada kita manusia. Pasal dia. Manusia ni dia nak sempurna tak leh. Kullu bani Adam khata. Tiap-tiap bani Adam anak-anak Nabi Adam ni ada silap salah silap. Ada salah apa kita apabila kita salah kita bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu taala nak bagi no. Nah. Allahu akbar. Kita kokogir eh. Yang kelapan orang panggil al-qalbu zaigh. Hati yang berpaling daripada kebenaran, lebih kurang hak sana juga. Lebih kurang hak kita sembuh hak lepas hak badan ni juga. Yang Tuhan sebut dalam Qur'annya, falamma zaghu azaghallahu qulubuhum. Sini ayat Qur'an ni mai cerita berkenaan dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kita berkata kepada kaum dia, karena apakah pada awal-awal ayatnya Tuhan dok cerita berkenaan dengan Nabi Musa, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamu anni rasulullah ilaikum. Wahai kaumku, Nabi Musa kata, sebab gapo kah mu buat menyakiti aku? Fak mu tahu dah kata aku ni adalah Rasulullah. Gapo mu tak dengar aku royak? Sekadar tak dengar tu padah dah. Tak dengar tu padah dah. Mari dah menyakiti aku lagi, mari dah sekat jalan aku lagi. Nabi Musa. Ha, lebih kurang dakwah Nabi Musa dengan dakwah Nabi Muhammad lebih kurang. Lah lebih kurang nak supo. Apabila royak benar kebenaran ni, apabila Nabi Musa ayat benar ni adalah Tuhan ayat gini, dia dapat kaum dia tu tak beriman dengan dia, bukan sekadar tak beriman, mari sekat pula. Mari buat menyakiti pula. Kau panggil sang kaum dia orang pula, bukan atas sekadar nak lari saja tak, tak saya beriman saja, mari buat menyakiti. Ha, Nabi Musa kata, juruh Nabi Musa ni. Tak ada kata mari nak kata maki huduh tak. Eh, fokmong, aku ayat benar-benar. Wak apa mu tak turut aku? Pas mu tak turut pula wak apa mai dak sekat aku, mai dak menyakit aku. Mu tahu kata aku ni Rasulullah. Tu Nabi Musa. Kama dia, fok dia tak ada. Fok kaum dia tak turut. Tak heran. Degil. Dok sentiasa dak wak menyakit Nabi Musa. Nah ya tu fok dia tu lagi apa panggil apa ni? Setelah mana Nabi Musa kata balah tu dah fok dia tak dengar. Apabila foya tak dengar tu falamma zaru, setelah mana mereka itu panggil berpaling tak saya turut Nabi Musa, berpaling sini tak saya ikut Nabi Musa, maka sini Tuhan kata azarallahu qulubahum, maka Allah Subhanahu taala memalingkan hati mereka daripada benda-benda benar. Ha, noya kata dengan sebab perbuatan kita juga Tuhan nak mai paling hati kita. Tuhan main nak koci hati kita dengan sebab perbuatan kita. Ha, sampai itu kita nak jaga. Jangan ada buat amalan hak yang Tuhan marah. Kita usaha buat hak Tuhan suruh, jauh daripada Tuhan hak benda hak Tuhan lagi, insya-Allah Tuhan akan jaga hati kita duduk dalam hati yang molek, hati yang baik. Tetapi apabila kita buat benda jahat, buat benda hak Tuhan lagi, Tuhan ada orang main royak dah. Ustaz main lari dah, baba tu main lari dah, tapi kita tak heran. Maka dengan sebab perbuatan kita hak jahat sat nilah tu hewat wi hati kita tu jadi kot lain. Buat wi hati kita sesak. Buat wi hati kita buta. Buat wi hati kita kerah. Patu buat wi hati kita ni paling patisik benar-benar hak molek. Supaya fokam Nabi Musa sat ni
Dengan sebab ia tak turut Nabi Musa, Nabi Musa wayak ada pun ia tak turut lagi, maka Tuhan memalingkan hati mereka daripada benda-benda hak, daripada apa? Daripada benda-benda hak boleh, daripada benda-benda kebenaran. Sebab tu Tuhan kata pada akhir ayatnya, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Tuhan tak memberi hidayah kepada kaum yang berfasik. Dan kepada kaum yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tak beri hidayah. Dengan sebab itu Tuhan paling hati mereka tu wiwasa tak berahi benda-benda hak molek. Tak saya nak dengar benda-benda kebenaran. Ustaz apa main-main nasihat, main lagi, main takturan, tak jadi. Sebab apa hati tu? Hati dia tu Tuhan koci lah. Wal iyad billahi zalik. Lepas tu hati yang ke berapa dah? Yang ke sembilan, al-qalbul a'ma, hati yang buta. Ada juga hati hak tak molek, hak kita tak say, hak tu yang sebut dalam Quran, iaitu hati buta. Hati yang buta. Nah, mana hak tu yang sebut dalam Qurannya, dalam surah Al-Hajj, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah, yang atas sini maksudnya masalah sesungguhnya Tuhan kata sini mata dia tak ada buta kali, tetapi hak yang butanya hati dia takut. Nah, sekadar buta mata tak apa lagi, kita boleh gagalnya tangan lagi, boleh petak, boleh japo, tapi tengok orang yang mata buta tak ada lebih pe, dia berjalan sekak, dia ada tukak, so boleh jalan dah, ya pah lagi. Tetapi kalau hati kita buta, kau ni kita takut sekali. Ada satu perkataannya, buta mata ada hati mari dok tunjuk dia, tunjuk aja. Sampai tu orang mata buta ingat Quran 30 juz tu. Kalau di negeri Saudi gak, orang mata buta tu ingat Quran 30 juz tu, lepas tu hadis semua ingat juga tu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, semua kita hadis duduk dalam dada yang berlaku. Mata dia tak nampak, tapi dia menyapa dengan hati dia. Nah, nyata mata buta tapi hati dia mari duk tunjuk aja. Dia boleh tupai hati dia. Tetapi kalau hati kita buta, hati kita nak tupai dia, tak ada lah. Dia buta hati dia habis sutrek. Kok ni kita tak sahih. Nah, kita tengok masya-Allah lah, banyak orang macam kita pun mata buta ingat Quran 13 juz. Yang ngapa balah ni? Ha, nah, ya ato mata dia yang buta, tapi hati dia tak buta. Hak kita tak senya, mata kita buta dah ataupun tak buta ikutlah. Hati kita buta, hak tu kita tak sen. Hak ni kita tak sen, hak Tuhan sebut dalam Quran, hak kita tak sen baka ni. Cuma Tuhan sebut ni kita ni dapat dengar dan dapat we peringatan bagi diri kita. Pakak-pakak jaga diri kita. Insya-Allah taala. Patu yang terakhirnya saya nak contoh sininya, al-qalbul munafiq, hati yang munafiq. Nah, kita faham dah kali sebut kata munafiq ni, faham apa kita dah. Munafiq ni alamat-alamat orang nak jadi orang munafiq ni siapa, gapo tu? Kecek bohong. Ha, apa dia kecek bohong. Ha, tu salah satu pada alamat orang munafiq. Kalau dia berjanji, ha? Silap janji. Itu naik atas alamat orang munafik. Maka sini Tuhan ada sebut juga masalah hati manusia tu ada juga hati munafik. Tuhan kata di dalam surah At-Taubat, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Nah, sejak sini Tuhan sebut sini ni apa ni, kih dengan sebab mereka tu ayat belum pada tu mereka berjanji dengan Allah Subhanahu Taala, apabila Tuhan beri rezeki kepada mereka itu, mereka akan bersedekah. Setelah mana Tuhan beri rezeki kepada mereka, didapati mereka itu tak sedekah walaupun sedikit pun. Mereka itu orang panggil termasuk dalam golongan mereka yang bakhil. Orang panggil apa ni, ngupik. Kaya, harta banyak. Nah. Orang panggil tapi apabila selalu sedekah tak sah.
Maka mereka itu silap janji dengan Tuhan. Janji dengan Tuhan nak sedekah, bahawa Tuhan beri rezeki kepada dia, tak sedekah. Maka sinilah Tuhan kata, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Tuhan apa ni? Capak dalam hati mereka tu sifat munafik. Tuhan getak terah hati dia tu sebagai hati yang munafik. Nah, hati munafik ni panggil apa? Janji, apabila berjanji orang dia silap janji. Nah, sini apa itu kita nak jaga dah. Apabila terjanji dengan orang, kita kena tunai janji kita, jangan lagi silap janji. Sebab kalau kita silap janji, ingat molek. Malaikat kita campai sungguh tak ada masalah lah. Tapi kalau kita rasa kata, janji dah belah tak lagi tak apa. Ha, ingat tu situ kita termasuk dalam golongan orang munafik. Ha, hati kita tu rasa kena gi pesak tu, kena gi fikir tu. Nah, kena gi fikir dah. Tak boleh buat ikut usir dah. Janji dah lah. Ha. Dan juga masalah bahang, jangan dok bahang. Apa bagi mulut kita, lidah kita dok panggil dok biasa dengan bahang semua, maka satu hari Tuhan akan buat hati kita tu jadi munafik. Wallahualam. Terusai tu. Hati munafik itu terusai. Nah, maka sini kau panggil sebagai contoh, beberapa contoh hati-hati hok tak molek ataupun hati-hati hok tak sehat, dia Tuhan sebut dalam Quran. Ibnu Mas'ud berkata, apabila kita nak cari hati kita ni, kita kena pergi cari di tiga tempat. Nah, tiga tempat. Yang pertama, inda sima'il Quran. Ketika orang baca Quran, kita nak giring adab. Kita kena giring. Dan tempat yang kedua, fi majalis az-zikir. Maksudnya majlis ilmi. Guru apa ustaz-ustaz baba dok mengajar di masjid mana, kita usah nak pergi dengar. Tak ada giring apa, buka tengok live stream. Lepas tu yang ketiganya, wa fi waqtil khulwah. Maksudnya ketika kita munajat kepada Allah SWT, ketika kita duduk seorang dengan Allah SWT, setara mana kita mahu Tuhan? Nangis tak mahu Tuhan? Bangun waktu malam, semayang tahajud, qiyamul lail, nah, berdoa, taubat kepada Allah SWT, kita biasa menangis tak mahu Tuhan? Kita sekadar menangis dalam sejak depan ramah saja. Ada itu tengok tak email dah. Buat baca Quran tu, nangis. Masya Allah, comel lah. Tapi ketika kita duduk seorang itu, kita menangis tak? Ha, kalau lah tak ada tiga-tiga tempat ni, ha, Ibnu Mas'ud kata, ini bukan hadis Nabi ni. Berkata Ibnu Mas'ud sebagai sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi, dia kata, kalau kita nak cari hati kita, kita cari tiga tempat ni, iaitu ketika baca Quran, yang keduanya ketika ustaz-ustaz duk mengajar dalam majlis ilmi, yang ketiganya ketika kita duk seorang, kita mendekati Allah SWT, kita menangis tak? Kalau tak ada dalam pada tiga-tiga ni, dia kata kena, fa'lam annahu la qalba lak, hati kita tak ada. Ya, hati kita tak ada. Maka yang surah itu, fasalillah qalban akhar. Doalah kepada Allah SWT, minta kepada Allah SWT supaya Tuhan itu pertahan kurnia hati orang lain pula kepada kita. Nah, ya, atau perkataannya comel Ibnu Mas'ud ni. Kalau kita nak tahu hati kita ni molek tak molek, lani alhamdulillah majlis ilmiah kita buat tiap-tiap minggu weh kita ada semua. Termasuk dalam perkataan Ibnu Mas'ud dah, insyaallah alhamdulillah. Nah, maka sinilah abang kita bakal-bakal berdoa kepada Allah Subhanahu taala, semoga Allah taala panggil menjagakan hati kita. Nah, we hati kita ni tetap dalam agama Allah Subhanahu taala, dan kita tak se hati hak tak molek, hati hak jahat, hati mati, hati buta, hati sesak, semua tu kita minta Tuhan lindung daripada benda-benda tu, insyaallah taala. Maka sekadar ni saja. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.